Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm gonna be making a tutorial again. Tapi di tutorial kali ini, aku akan bikin tutorial video lirik aesthetic Instagram. Nah, video kayak gini tuh sering banget aku lihat di explore Instagram aku. Dia tuh kayak gitu, kayak ada lirik-lirik lagunya terus kayak ada lirik-liriknya gitu, dan dia tuh lumayan aesthetic banget. Dan untuk kalau misalnya kalian bosen dan pengen ngedit yang lucu, ini cocok banget untuk kalian. Nah, di sini aku akan bikin tutorialnya kayak dari step by step gitu, kayak nemu foto yang bagus di mana, video bagus cocoknya di mana, and all of the apps that I'm using, I'm gonna link it down in the description below or in my pinned comment. So jangan lupa cek itu dulu. And all of the apps that I'm using itu juga gratis, dan it's available on Android and iOS. So without further ado, mari kita mulai ke videonya. Nah, untuk editan kali ini kalian bisa pakai video atau foto. Nah, untuk nyari-nyari foto estetik, bagusnya tuh di Pinterest. Di sini banyak banget estetik-estetiknya, gambar-gambarnya. Ini example-nya kayak gini. Nah, di sini tuh estetiknya banyak banget, ada retro estetik, terus kayak ada tempat-tempat kayak gini. Tuh. Nah, untuk video aku saranin kalian bisa ambil di aplikasi TikTok, karena banyak banget video-video estetik, tapi jangan lupa kredit usernya di caption IG kalian. Di tutorial kali ini aku pilih foto. Aku mau bikin yang Rapunzel, jadi di sini aku klik download image aja. Next, kalian ke aplikasi Snow untuk ngedekorasi si fotonya. Nah, ini tuh mau aku jadiin video gitu. Di sini aku pilih bling. Ntar kayak ada bling-bling gitu. Kalian bisa atur semana kalian mau blingnya, mau banyak atau mau lebih dikit gitu. Nah, karena di video ini aku mau agak banyak, jadi aku pilih yang full, terus aku save videonya. Next, kalian ke aplikasi InShot. Dia tuh kayak gini. Nah, kalian klik video, new plus, dan ambil video atau foto kalian. Kalian adjust canvasnya. Kan ada banyak sizes. Kalian jangan lupa pilih yang Instagram size yang paling pertama, dan kalian zoom in si fotonya. Tuh, jadi bagus kan? Next, di sini aku mau pakein filter. Kan kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa, tapi kalau untuk mau bikin tema or themes atau nggak feed gitu, aku saranin kalian pakai filter. Kalian bisa nambahin green juga. Sini aku delete karena itu belum ada yang dikasih filter. Terus aku duplicate aja klipnya biar gak usah nge-adjust filternya lagi. Terus pilih lagunya. Di sini aku pilih lagu I See The Light. Ini aku ngerekam dari YouTube, jadi aku screen record gitu. Aku ambil dari galerinya aku. Dan di sini aku trying to adjust part mana.
Nah, di sini udah aku dapet partnya. Di sini aku nulis liriknya. And at last I see the light. Di sini aku lagi pilih-pilih teksnya yang bagus yang mana. Kalian bisa kayak tebelin, terus kecilin gitu-gitu nyampe kalian dapet teksnya yang bagus. Biasanya aku kayak gini lumayan lama milih-milihnya. Dan adjust nyampe mana si liriknya itu. Terus kalian tulis lagi liriknya. And it's like the fog is lifted. Dan kalian taruh aja. Dan adjust nyampe terakhirnya di mana. Kalian juga bisa adjust teksnya. Terus kalau misalnya ada lirik yang sama, kalian just duplicate the clips. Terus ini lirik yang terakhir. And it's like the sky is new. Nah, untuk ini aku biasanya kecilin teksnya gitu biar terlihat lebih bagus. Adjust yang pas. Dan di sini aku duplicate clips-nya lagi untuk kayak sebuah cover Instagram kayak begini. Jadi kalian bisa adjust juga covernya. Nah, cara buat itu aku tulis nama title lagu ini yaitu I See The Light, tapi aku saranin pakai warna yang berbeda. Di sini aku pakai warna putih karena ini kan kayak title gitu loh. Nah, di sini aku pilih GIF untuk si covernya ini. Aku tulis di sini playlist. Ini aku milih yang ini yang ada tulisannya now playing. Terus kalian tinggal adjust sendiri. Tuh, kayak gini. Pokoknya nyampe pas. Tuh, kayak gini udah pas kan? Nah, kalian tinggal save videonya.
dan aku akan ngasih tahu resultnya yang lebih jelas kayak gimana. So anyway guys, that's it for today's video and I hope my tutorial help you guys. Dan kalau misalnya membantu, jangan lupa untuk di like ya. And yeah, thank you guys so much for watching and I'll see you guys di video berikutnya. Okay, bye bye.